Untuk kita-kita, untuk mendapat futu pemahaman, syuhud, menyaksikan ya sifat-sifat Allah, asma Allah yang sebenarnya nyata-nyata ya. Kalau memang belum bisa, bantu dengan dikir lisan. Dikir lisan, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Ada satu orang datang kepada Habib Muhaddad. Ya Habib, kami ini dikir, nyebut-nyebut nama Allah, tapi kok kami belum merasakan seperti yang diceritakan tentang aulia-aulia mendapatkan keledatan, kenikmatan, pemahaman dalam setiap dikirnya. Bagaimana ini? Ya sudah, bersyukurlah kepada Allah yang telah mempekerjakan salah satu dari anggota tubuhmu ini untuk sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur sudah. Kalau kamu belum bisa mencapai zikir hati ya, seperti yang dicapai oleh para wali, syukurono wis. Namamu banyak menyebut nama Allah. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa? Syukur, enggak ada. Dan itu nilainya tinggi sudah. Kamu menyebut nama Allah, tasbih kepada Allah, luar biasa nilainya. Luar biasa nilainya. Nama siapa nih sebut itu? Nama pencipta alam semesta ini. Nanti diilhami Allah pemahaman. Sampai kamu hanyut dalam makna kebesaran Allah. Gambarannya begini, tak kasih gambaran kecil aja. Allah itu besar, maha agung, maha besar, gak terkira, gak terjangkau, dan gak bisa dibayangkan kebesarannya. Ojo dibayangno, edan, gak boleh. Dia gak boleh dibayangkan.